channel karena semuanya ada di sini. Di video kali ini aku akan buat one brand makeup tutorial dan sekalian first impression sih karena aku belum pernah coba dari LA Girl. Jadi beberapa hari yang lalu LA Girl ngasih makeup ke aku, tapi sayangnya nggak ada eyeliner. Jadi mungkin nanti kalau misalkan aku ada beberapa yang aku pengen pakai tapi di sini nggak ada, nanti aku akan pakai brand yang lain. Tapi sebisa mungkin nanti aku akan pakai LA Girl yang aku punya, yang udah aku punya maksudnya. So ya, tanpa harus berbasa-basi langsung aja kita mulai videonya. Tapi jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe my channel dan jangan lupa hit me on my social media, link in down below. So langsung aja kita mulai. Akhirnya aku nyobain juga si LA Girl Pro Coverage ini. Ini tuh pertama kali aku pengen coba ini, jadi kayaknya aku akan setengah coba pakai beauty blender dan yang setengah lagi aku mau coba pakai brush. Jadi aku bisa tahu si foundation ini bagusnya pakai si beauty blender atau pakai brush. Soalnya beberapa foundation ada yang bagus pakai brush, ada yang bagus pakai sponge. Jadi aku mau coba setengah-setengah. Jadi yang sebelah sini tuh yang setengah aku kasih 1 pump, yang ini juga 1 pump. Dan aku sih lebih suka yang hasilnya pakai brush ya dibanding yang pakai si beauty blender, karena simple aja mataku tuh yang bawahnya tuh lebih, yang ini lebih tertutupi dibanding yang ini. Kayaknya aku lebih butuh 2 kali pump deh untuk nutupin bekas jerawat sama mata panda aku. Nah, karena aku gak dikasih concealernya LA Girl, jadi aku akan pakai si foundation ini lagi untuk di jerawat-jerawat aku dan di noda-noda yang ingin aku tutupin. Dan ini krim konturnya tuh kayak ada shimmer-shimmernya gitu ya. Tuh di sini. Tuh warnanya kayak gold-gold gitu ya. Jadi kayak bronzer malah jatuhnya kalau ada shimmer-shimmernya gini ya. Karena metallic-metallic kayak gini, kayaknya ini juga bagus jadi eyeshadow cream. Sotoy aja gue. Oke, geng, jadi first impression dari si contour cream highlight sama konturnya, menurut gue kalau untuk ngekontur ini gue kasih nilai 6. Kenapa? Karena ini tuh bagusnya jadi kayak bronzer tapi cream. Karena menurut gue kayak kurang buat untuk ngekontur gitu. Ini bagusnya jadi kayak bronzer. Kalau misalkan untuk ngekontur, kayaknya LA Girl yang concealernya yang warnanya coklat itu lebih bagus untuk ngekontur dibanding si ini. Kalau misalkan yang cream highlightnya, gue juga agak kurang suka, jadi gue akan kasih nilai 6 juga. Tapi kalau misalkan namanya ini itu adalah highlight sama bronzer cream, bronzernya akan gue kasih nilai 8. Karena ini bagus banget buat jadi kayak ngebronze muka dibanding ngekontur. Jadi kayak namanya salah di aturan highlight sama bronzer. Thank you.
So this is the final look. Jadi di sini aku akan ngasih tahu barang-barang apa aja sih yang paling aku nggak suka. Jadi yang pertama yang paling aku nggak suka itu adalah maskaranya. Kenapa? Karena tuh bulu mata gue tuh pendek. Jadi kalau misalkan kuasnya kayak gini, ini tuh, nah kayak gini, ini tuh nggak bikin bulu mata gue kayak tebel terus panjang. Dia cuman bikin manjangin doang, tapi nggak ngelebatin. Dan karena kuasnya kayak gitu, gue agak susah sih untuk pakai di bulu mata bawah. Jadi gue nggak suka sama maskara ini. Dan yang kedua yang gue nggak suka adalah blush on-nya. Sebenarnya warna teksturnya tuh bagus, cuman mungkin karena mereka ngirimnya warnanya yang kayak gini, jadi kayak agak nggak masuk di kulit gue. Terus ini, kalau misalkan ini namanya bronzer sama highlight, gue suka. Tapi karena ini namanya highlight sama contour, jadi gue gak suka sama krim ini. Dan yang terakhir yang gue gak suka adalah lipsticknya. Bukan karena warnanya gue gak suka, tapi tuh karena teksturnya. Gue harus berkali-kali ngeplay supaya warnanya tuh jadi kayak rata. Kudu berkali-kali gitu. Tapi kalau misalkan warnanya sih gue suka-suka aja sih. Kalau masalah teksturnya, gue juga di bibir matte, tapi dia nggak bikin yang kering banget gitu. Cuman ya itu sih gue agak males untuk kayak nge-reapply terus supaya warnanya jadi rata di bibir. So, hope you like it. Dan jangan lupa untuk komen di bawah kalian mau request video apa lagi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Muah!